Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa ya hari ini. Senang sekali ya hari ini. Dan adik-adik, tadi Kak Ripka bersama kakak-kakak baru saja turun dari balon udara. Wow, saat kita naik adik-adik, kita melihat pemandangan yang indah dan luar biasa adik-adik. Kalau misalnya tadi adik-adik ikut, pasti juga bisa merasakan dan menikmati pemandangan yang sangat indah dan luar biasa yang Tuhan ciptakan. Begitu juga kasih Yesus untuk kita semuanya begitu indah dan luar biasa. Sehingga Yesus rela mati untuk kita semuanya. Tetapi dia sudah bangkit adik-adik pada hari yang ketiga. Itu berarti Yesus sudah mengalahkan maut. Dan sekarang Yesus sudah naik ke surga. Dan kasihnya yang begitu besar, Tuhan juga mengirimkan Roh Kudus untuk kita semuanya menjadi penghibur dan penolong untuk kita semuanya setiap waktu, setiap saat. Nah adik-adik, saatnya kita akan beribadah. Kita akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita satukan hati, kita sikap berdoa, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini dan kami bersyukur Bapa untuk kasih dan karuniamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kasih setiamu. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan namamu. Mari Tuhan, Engkau bertahta dalam pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan setiap yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Amin. Masih sukacita adik-adik? Ya, saat ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu, Oh Sukacitaku. Sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam pam pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Ah, pam 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 pam. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Kini sukacitaku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Oh, oh. Ah, pam pam pam. Mari kita terbang bersama Tuhan. Bukan terbang tinggi di Allah bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firmanmu, sebab firmanmu
bersamamu dalam kemuliaan. Bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman, bukan aman dalammu Tuhan, bukan aman dalammu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya adik-adik, kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Karena di dalam sukacita ada kekuatan. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita adik-adik untuk kita berdoa dan kita juga memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau pujikan sebuah lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Di hidupku, Bapa.
mari naikkan syukur kita. Satu di dalam doa, adik-adik tutup mata, lipat tangan, dan kita akan doa bersama-sama dalam ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji dan memuliakan namamu. Sungguh indah hadiratmu kami rasakan, dan kami mengucap syukur kami punya Allah yang dahsyat, ajaib dan perkasa seperti Engkau Tuhan. Sebentar kami mau mendengar dan belajar akan firman-Mu. Mari Roh Kudus, berilah kami pengertian, supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi kakak Ken yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semuanya diberkati dengan firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar dan belajar akan firman-Mu. Setiap orang yang siap untuk mendengar firman Tuhan, katakan amin. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, luar biasa kan? Adik-adik di rumah tetap bersemangat, tetap sukacita, dan tetap berdoa, tetap melakukan kegiatan aktivitas dengan luar biasa. Nah, pagi ini kita mau ngapain, ayo? Kita mau eagle nest. Nah, kayak biasanya kita eagle nest, tapi kita eagle nestnya di sini. Nah, adik-adik masih ingat nggak minggu lalu kita dengerin cerita apa, ayo? Betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang Yesus apa adik-adik? Yesus bangkit. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita itu. Dia bangkit dan mengalahkan maut. Nah, adik-adik tahu kan betapa besarnya kuasa Tuhan Yesus ya. Jadi selama 40
hari ya, setelah Yesus bangkit dari kuburnya ya, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang ya. Yesus menunjukkan bahwa Dia hidup. Luar biasa ya Yesus kita ya. Oh, luar biasa. Pokoknya TOP, top bingit. Nah, luar biasa Yesus kita. Nah, adik-adik, pagi ini apalagi ya yang kita mau lihat dari kedahsyatan Tuhan Yesus? Kira-kira apa ya? Adik-adik tahu nggak ya? Adik-adik pasti tahu lah cerita ini. Kita sudah sering dengar ya cerita ini, tapi kita mau belajar. Hari ini kita mau belajar mengenai Yesus naik ke surga. Nah, ayo sekarang cepet-cepet cari buku Anugerah Terindahnya. Siapin dulu. Buka di halaman 44 sampai 45. Halaman berapa, adik-adik? Halaman 44 sampai 45. Sudah ketemu? Sudah ketemu semuanya? Udah? Ya. Adik-adik lihat dulu di sana. Apa sih ceritanya? Oh, ternyata adik-adik ya, setelah Yesus bangkit ya, Yesus mengajak murid-muridnya ya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa inilah saatnya Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Hah? Meninggalkan murid-muridnya? Oh, tunggu dulu. Bukan maksudnya meninggalkan seperti apa ya, tetapi Yesus akan kembali ke surga, ke rumah Bapanya, di tempat Bapanya. Loh, terus gimana dong murid-muridnya? Sama ini kan murid-murid ada bersama Yesus, makan bersama, minum bersama, ngobrol bersama, pelayanan bersama. Kira-kira murid-murid sedih enggak? Murid-murid pada sedih waktu Yesus bilang, aku akan kembali ke surga. Tapi Yesus tahu loh adik-adik, Dia tahu bahwa murid-muridnya sedih. Oleh karena itu Yesus mengatakan, jangan khawatir, bahwa aku pulang ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, asik dong menyiapkan tempat bagi kita di surga. Surga buat kita, buat adik-adik semuanya. Yes, surga buat kita dan buat adik-adik yang percaya sama Tuhan Yesus. Adik-adik kan juga tahu sih ya, adik-adik tahu ya, di surga itu tempatnya penuh kemuliaan, penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh puji-pujian, penuh dengan kekudusan. Semua yang baik ada di sana. Dan itu disediakan Tuhan Yesus buat aku dan engkau. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Nah, waktu Yesus mengatakan pada murid-muridnya, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun aku kembali ke surga, ke rumah Bapakku, tapi aku akan menyediakan hadiah bagimu. Hadiah? Iya, hadiah. Hadiah besar loh adik-adik, buat aku dan kamu. Sekali lagi, hadiah besar buat aku dan kamu. Hadiah apa ya? Hadiahnya kira-kira apa ya? Ternyata hadiah yang diberikan Tuhan Yesus pada kita adalah Roh Kudus. Apa adik-adik? Coba sebutkan sekali lagi bersama-sama. Roh Kudus. Sekali lagi, hadiah yang diberikan Tuhan Yesus pada kita adalah apa? Roh Kudus. Yes, betul. Roh Kudus. Apa sih itu Roh Kudus? Nanti kita akan bahas Roh Kudus itu apa. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus ini akan menyertai murid-muridnya, termasuk saya dan kamu, 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 kamu. Adik-adik mau tahu lebih lanjut tentang cerita Yesus naik ke surga, Roh Kudus, dan yang lain-lainnya? Kita tunggu video berikut ini. Tuhan Yesus membawa para murid ke bukit di Galilea.
Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Kemudian, Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, dan Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, dan awan menutupinya. Ketika para murid sedang menatap ke langit, tiba-tiba muncul dua malaikat di dekat mereka. Malaikat itu berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Akhirnya, para murid pun bersuka cita dan mereka pergi untuk memberitakan Injil. Nah, sudah lihat kan filmnya? Bagus kan? Luar biasa kan? Adik-adik sudah tahu ya ceritanya bagaimana Yesus diangkat ke awan-awan dan naik ke surga. Waktu itu, waktu murid-muridnya menyaksikan Yesus naik ke surga, dia lihat kesan, luar biasa, Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, naik. Murid-muridnya sampai, begitu ya, gitu tuh ya. Sampai dia terengah-engah melihat bagaimana Yesus diangkat ke surga ya. Dia lihat ke atas, sampai Tuhan Yesus tidak terlihat karena dia naik ke surga. Nah, adik-adik, seperti yang kakak tadi sampaikan, bahwa Yesus menyediakan tempat buat kita, rumah buat kita ya. Tuhan juga memberikan Roh Kudus-Nya buat kita supaya apa? Supaya kita mempunyai kuasa. Kuasa apa? Yo. Yang jelas dan yang pasti adalah kuasa Tuhan Yesus menyertai kita. Loh, kok bisa ya, Kak ya? Gimana sih maksudnya? Nah, kita lihat ya, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9. Kakak bacakan ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kan betul ya. Tuh, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Wah, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama kita. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Jadi adik-adik, kalau kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, percayakan kebangkitannya, bahwa Yesus berkuasa atas segala maut, maka kita anak-anaknya diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa di dunia ini. Percaya enggak? Percaya, mesti percaya bahwa dalam diri kita ada kuasa Tuhan Yesus. Kuasa apa sih? Kuasa untuk menahan diri, untuk tidak marah. Kuasa untuk kita ini mentaati firman Tuhan. Tuhan juga memberi kuasa untuk kita percaya Tuhan dengan sungguh. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, Roh Kudus itu yang kayak apa ya, Kak? Kalau dulu waktu zaman Yesus, kan Yesus kelihatan ya, pakai jubah, rambutnya agak panjang, agak keriting, ngombak-ngombak. Kelihatan ya, ada gambar, ada bentuknya Yesus. Sekarang kan gak kelihatan Tuhan Yesusnya. Gimana kita tahu ada Roh Kudus, Kak? Gimana taunya? Nah, jadi kakak kasih bocoran sedikit ya. Nah, Roh Kudus itu adalah roh yang bersama kita. Dia akan memberitahu kepada adik-adik saat adik-adik sedih, pada saat kita bingung, pada saat kita takut.
pada saat kita tidak tahu harus melakukan apa, Dia akan memberitahu. Adik-adik mau tahu contohnya? Nah, Kakak kasih contoh ya. Ini Kakak alami sendiri. Satu ketika waktu Kakak di rumah, Kakak lagi cari uang. Yang uang itu untuk bayar sekolah anak-anaknya Kakak. Kakak lupa taruh di mana uangnya. Kakak sudah cari-cari di kamar, di dompet, di tas, di ruang tamu, di meja makan, dicari, enggak ketemu-temu. Kakak sampai bingung di mana. Terus Kakak ingat, lah Kakak mesti minta tolong kepada Roh Kudus. Lalu Kakak langsung duduk dan Kakak berdoa, Roh Kudus, tolong saya, tolong temukan uang itu, besok mau buat bayar sekolah. Nah, Kakak bilang gitu, amin, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tiba-tiba dalam hati Kakak ada yang mengatakan, coba buka tumpukan buku di situ. Kakak sempat berpikir, tumpukan buku mana ada, tapi Kakak nurut. Ya udah, Kakak nurut. Kakak buka bukunya, ambil bukunya. Wah, ternyata betul uangnya ada di situ. Wah, Kakak langsung bilang apa? Terima kasih Roh Kudus, Engkau menunjukkan kepadaku. Luar biasa ya. Oh, itu baru satu contoh. Masih banyak contoh lainnya. Pernah juga waktu Kakak sedih. Waktu Kakak sedih di tempat pekerjaan karena ada satu masalah, Kakak sedih sekali, rasanya mau nangis terus. Tapi Kakak dengar ada satu suara yang berbicara dalam hati Kakak. Dia bilang, "Jangan bersedih karena Aku akan menolongmu." Wah, hati Kakak tiba-tiba langsung manis. Dan Tuhan memberikan pertolongan seperti yang Kakak butuhkan. Luar biasa kan? Nah, itulah Tuhan kita. Sekalipun kita tidak melihat satu sosok yang rambutnya gondrong, berwarna kecoklatan, pakai jubah putih, tetapi kita tahu di sini ada Tuhan Yesus dalam bentuk apa? Dalam rupa Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi adik-adik jangan khawatir, jangan pernah takut, apalagi di musim pandemi corona ini. Mungkin adik-adik pada takut. Ingat, ada Tuhan Yesus menjaga kita. Asal kita hidup sehat, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh pemerintah ya. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menjagamu. Tuhan akan melindungi kita dengan tudung perlindungan darah Yesus. Adik-adik, jangan sedih ya, tetap sukacita karena Yesus ada bersama kita. Karena Tuhan Yesus adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Sip. Nah, kita sudah dengarkan firman, kita sudah lihat videonya. Ini saatnya bagi kita untuk kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik ya. Semua ayo yang di rumah, duduk yang manis, sikap doa yang manis. Kita mau menghargai Roh Kudus. Roh Kudus ada di sebelahmu lah adik-adik. Roh Kudus siap untuk memberkatimu. Dia siap untuk menyertaimu. Dia ada dan membelamu. Dia memberkati dan luar biasa. Oke, sudah duduk manis? Berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Kakak akan berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah Ikelnes pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mencintai kami. Dalam keadaan apapun Engkau ada bersama kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mohon berkat-Mu untuk adik-adik, papa, mama,
dan juga buat siapapun yang melihat tayangan ini, baik itu di rumah, baik itu di jalan, dimanapun mereka berada, saat mereka melihat dan mendengar tayangan ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Ingatkan kepada kami semua Tuhan, bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh menjadi tenang, supaya kami boleh menjadi percaya kepada-Mu, supaya kami tidak takut, supaya kami tidak menjadi bimbang, tapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang namanya adalah Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik, tempat yang luar biasa yang namanya surga itu bagi kami semua yang percaya kepada-Mu. Pagi ini ya Bapa, kami mohon berkat-Mu untuk adik-adik yang ada di rumah beserta dan keluarganya. Kiranya berkat-Mu menyertai mereka semuanya. Berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai adik-adik beserta orang tua mereka masing-masing. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai mereka semuanya dan kami semuanya hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan belajar tentang firman Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Dan sekarang saatnya kakak akan menyampaikan beberapa informasi untuk adik-adik semuanya. Yang pertama, jadi untuk adik-adik yang saat ini minggu ini ya tentunya ada penugasan. Nah adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak mentornya masing-masing. Sudah punya nomor WA-nya masing-masing kan? Jadi adik-adik bisa langsung tanya ke kakak-kakak mentornya tentang penugasan. Kemudian yang kedua adik-adik, kalau adik-adik semuanya rindu untuk memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong orang tua, papa mama di rumah, atau saudara-saudara yang ada di rumah untuk memberikan persembahan ke sini ya adik-adik ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adik-adik. Nah adik-adik harus tetap stay at home ya. Jadi adik-adik tetap harus jaga kesehatan supaya tetap bisa melakukan aktivitas gitu ya seperti biasanya. Dan jangan lupa adik-adik, jangan mudik dulu ya. Ditahan dulu rindunya, sebentar aja, sabar dulu adik-adik ya. Dan yang pasti adik-adik harus tetap semangat. Semangat di dalam Tuhan ya adik-adik ya. Oke, dan akhirnya kakak harus mengucapkan tetap semangat. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.